Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu an, diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari. Man ijtahada atau ida ijtahada fa asaba falahu ajrani ajrun min ijtihadihi wa ajrun min isabatihi. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid ajrun min ijtihadihi. Barang siapa yang berijtihad, tadi ijtihad badlul juhdi fi idrakil ahkami syar'i, ternyata nanti di akhirat hasil ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala. Yang berijtihadnya dua pahala, pahala ijtihadnya dan pahala dari benarnya. Dua pahala. Ternyata di akhirat salah ijtihadnya, tapi sudah ijtihad, sudah sungguh-sungguh, maka dia dapat satu pahala buah ijtihadnya, berpikirnya salahnya ma'fuun, diampuni oleh Allah. Begitu jelas, kok kenapa jadi ribut? Nabi bersabda seperti itu. Kalau sudah ijtihad salah, malah dapat satu pahala. Bukan semuanya ahli neraka saja, ahli neraka saja. Jadi kalau salah ijtihadnya, maka dapat pahala satu karena ijtihadnya salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.